Assalamualaikum Buska, jumpa lagi dengan Korporil Official. Nelayan Bersatu tidak bisa dikalahkan Buska. Kali ini kita lagi bertemu tadi kapal yang lewat di sungai tapi jalannya buntu Buska. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share Buska. Come on Buska. Ada kapal cantrang ini yang baru mau keluar, mau melaut Buska. Kapalnya udah OTW mau mangkat ini segoro menyang Buska. Ini dia pelan-pelan mundur karena ada arusnya. Ini kemarin habis hujan lebat, arusnya jadi agak kencang Buska. Kalau lewat di sungai perahunya harus digondeli Buska, jalannya mundur, depannya digondeli sama perahu tambangan atau perahu kapal tarik Buska. Ini di sebelah utara nanti jalannya buntu Buska karena ada kapal cantrang yang kejepit, mau lewat keluar tapi kejepit di tengah jalan. Oke Buska, nanti kita lihat di sebelah utara yang jalurnya buntu gara-gara perahu cantrang kejepit Buska. Apakah bisa keluar nanti perahunya Buska? Oke Buska, kita kemon lihat di sebelah utara Buska. Pakai perahu kecil nanti Buska kita naik situ. Ini di sebelah utara perahunya cantrang kejepit nutupin jalur untuk lewat Buska. Mau lewat harus antri dulu, nunggu kapal yang kejepit ini keluar dulu. Biar keluar nanti bisa jalurnya bisa terlewati Buska. Ini kita mau lewat aja harus nunggu ini Buska. Ini pelan-pelan kapal cantrangnya mulai berjalan mundur dikit-dikit Buska. Ternyata setelah sekian ditunggu perahu kapalnya bisa jalan mundur keluar Buska. Nanti kalau udah ini keluar jalannya jadi longgar, bisa dilalui Buska dan kita bisa lewat. Ini perahunya lumayan gede, mungkin kurang lebih 70 atau 80 ton ini Buska, perahu cantrang. Kipasnya gualnya sampai arusnya deras karena mesinnya juga dikerung biar mundur. Oh, akhirnya lepas juga Buska. Nanti kita lewat. Oke, kita nanti kita bisa lewat juga Buska. Ini perahunya yang nutupin udah bisa keluar. Ini ada perahu dari selatan baru bisa lewat karena tadi ketutup jalurnya Buska. Dan ini kita baru bisa lewat, jalannya terbuka setelah sekian lama tadi menunggu Buska. Oke Buska, akhirnya lego plong so lewat. Oke, jangan lupa di subscribe Buska, di like, komen, dan di share ya Buska. Assalamualaikum Buska.